Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi bersama saya di channel Pemburu Fakta News. Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kalian bahagia dan sehat selalu. Puluhan orang akan gelar unjuk rasa di makam Vanessa Angel siang ini. Makam Vanessa Angel di Taman Makan Islam Malaka akan didemo sekitar 30-an orang yang mengatasnamakan Barisan Kesatria Nusantara, BKN. Demo tersebut akan dilakukan hari ini, Sabtu tanggal 12 Februari tahun 2022, sekitar pukul 11. Dalam keterangan yang diperoleh, BKN mengaku akan melakukan aksi damai untuk menolak rencana pemindahan makam Vanessa Angel, seperti yang diutarakan Dodi Sudrajat. Sehubungan dengan diadakannya aksi damai kemanusiaan penolakan pemindahan makam, maka dari itu kami BKN DKI Jakarta beserta beberapa elemen masyarakat bermaksud akan mengadakan aksi tersebut, bunyi isi surat tersebut. Seperti diketahui, pemindahan makam Vanessa Angel dari Taman Makam Islam Malaka ke TPU Karet Bifak menuai kontroversi. Dodi Sudrajat sebagai ayah Vanessa ngotot melakukan pemindahan makam tersebut. Sementara di luar itu, banyak pihak yang menolak termasuk dari pihak besannya, Haji Faisal, yang merupakan ayah dari Bibi Ardiansyah. Dodi Sudrajat tak main-main. Kabarnya, setelah acara 100 hari Vanessa Angel, Dodi akan melakukan pemindahan makam tersebut. Ia juga dikabarkan telah mengurus segala surat untuk pemindahan makam. Namun usaha Dodi Sudrajat untuk melakukan pemindahan makam sepertinya akan terbentur dengan peraturan. Karena menurut keterangan dari salah seorang petugas TPU Karet Bifak, salah satu syarat bisa dipindahkannya makam tersebut, harus ada surat izin dari pihak Haji Faisal.